Salam sejahtera, saya Ferli David. Saya seorang pendeta di Gereja Kristen Pasundan yang berkantor di Kota Bandung. Saya saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum dari Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Dalam kesempatan ini saya ingin sharing tentang bagaimana saya menjadi seorang pendeta. Saya sebenarnya tidak pernah bercita-cita untuk jadi seorang pendeta. Saya dulu sekolah di SMA, di jurusan IPA, lalu saya sempat punya kesempatan untuk masuk sebuah perguruan tinggi negeri di IPB Bogor karena saya pernah memenangi sebuah lomba karya ilmiah. Tapi kemudian kakak saya yang membiayai kehidupan saya mengatakan, untuk apa jadi seorang ahli pertanian? Untuk apa kamu bekerja di sana? Lalu atas anjuran kakak saya mendaftar dan diterima di sebuah fakultas ekonomi di Jakarta. Lalu ada seorang teman guru sekolah minggu di gereja saya yang mengajak saya, ayo kita pergi dan mendaftar diri di sekolah teologi. Motivasinya adalah ketika kami sering bersiapan untuk mengajar sekolah minggu, karena di gereja saya pada waktu itu belum ada pendeta, kami sering kesulitan untuk bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tapi kami terus berusaha untuk berdiskusi. Karena itulah teman saya tadi mengajak saya, yuk kita belajar Alkitab di sekolah teologi. Lalu karena dia juga membiayai saya masuk ke sana, memberikan saya formulir pendaftaran, masuklah saya ke sekolah teologi tanpa berpikir bahwa saya akan jadi pendeta. Lalu proses belajar di sekolah teologi itu saya nikmati. Saya belajar, saya berupaya untuk mengerti, memahami Alkitab sambil melupakan untuk apa saya nanti. Saya menyelesaikan pendidikan saya selama 5 tahun di sana dan menjelang saya lulus, ada pergumulan dalam diri saya yang membuat saya bertanya, benarkah saya akan menjadi seorang pendeta? Saya takut menjadi seorang pendeta karena saya menyaksikan di gereja saya pekerjaan seorang pendeta itu kerap kali mengalami pergumulan-pergumulan yang berat ketika dia harus berhadapan dengan jemaat-jemaat yang tidak mudah. Dan karena itu saya merasa saya tidak mampu, saya tidak percaya diri untuk menjadi seorang pendeta. Ketakutan saya dan ketidaksiapan saya untuk jadi seorang pendeta itu membuat saya memutuskan untuk mencari cara bagaimana supaya saya tidak lulus. Lalu menjelang hari akhir batas ketika saya harus menyerahkan skripsi
saya datang kepada seorang pendeta senior dan saya berkata, "Pak, saya berencana untuk tidak memasukkan skripsi ini karena saya tidak ingin lulus." "Kenapa?" kata pendeta senior itu. Saya bilang, "Saya takut, Pak. Kalau saya lulus, saya harus pergi ke gereja Kristen Pasundan dan saya harus jalani proses menjadi pendeta. Ketakutan ini, saudara sekalian, karena saya pernah menyaksikan bagaimana pergumulan seorang pendeta ketika dia berhadapan dengan persoalan-persoalan yang berat di jemaat. Kami berdiskusi sampai tengah malam. Pendeta itu setengah putus asa berkata kepada saya, 'Oke, sekarang kamu pulang dulu ke kampus, kamu serahkan skripsi kamu besok, dan kamu ikut ujian. Kamu lulus saja dulu sekolah teologi.' Karena dia berkata begitu, maka saya kembali ke kampus, besoknya saya serahkan skripsi saya ikuti proses ujian, dan saya lulus sekolah teologi. Saudara-saudara, sesudah itu saya kembali ke pendeta itu. Saya mengatakan, "Pak, ada tidak peluang kepada saya untuk berkarya di gereja, tapi bukan sebagai seorang pendeta?" Lalu pendeta itu mengatakan, "Anda dibiayai, Anda diutus ke sekolah teologi untuk jadi seorang pendeta. Kenapa Anda tidak mau jadi pendeta?" Saya mengatakan, "Saya tidak siap, Pak. Saya takut untuk menjalani itu." Pada akhirnya, pendeta Joni itu berkata kepada saya, "Sekarang saya ingin membacakan sebuah ayat Alkitab yang mudah-mudahan bisa menolong kamu, menguatkan kamu." Dia membacakan Yesaya 41 ayat 13. "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Ayat Alkitab yang dibacakan oleh pendeta senior ini menguatkan saya, saudara sekalian. Memberi keyakinan kepada saya bahwa Tuhan yang memanggil saya, yang panggilannya saya gumuli, itu akan menyertai dan menolong saya. Berbekal dengan ayat itu, saya berangkat ke Desa Cikembar, tempat kemudian saya menjalani proses sebagai vikaris, sebagai masa persiapan saya untuk menjadi seorang pendeta.